Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revo Oktora. Saya adalah seorang warga dari Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelendanau, Kabupaten Kerinci. Pada saat ini saya akan memperkenalkan salah satu temuan saya yang saya rasa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang saya beri nama kompor oli bekas, yang mana kompor ini adalah kompor yang memanfaatkan limbah dari oli bekas sebagai bahan bakar. Dan kompor ini sangat irit dan sangat ekonomis. Adapun latar belakang dari penemuan saya ini adalah pada tahun 2015, sekitar tahun 2015 akhir, saya berkeinginan untuk memproduksi bibit formula jamur tiram yang dengan menggunakan autoclave yang di samping itu. Namun autoclave itu harus menggunakan pengapian dari gas. Nah, sementara kita ketahui di wilayah Kerinci, khususnya di daerah Kelendanau, harga gas sangat mahal dan langka. Sedangkan bisa juga menggunakan alternatif kayu bakar, tapi kita ketahui kayu bakar itu sangat tidak efisien, kotor dan makan banyak tempat. Maka dari itu saya berpikiran untuk mencari alternatif lain. Setelah mencari referensi dari berbagai sumber, saya menemukan salah satu bahan bakar alternatif yang sangat murah dan ramah lingkungan, yaitu oli bekas. Dan setelah melakukan penelitian beberapa bulan, akhirnya saya menemukan kompor ini. Namun ya, seperti kita ketahui, masih memerlukan pengembangan. Dan pada saat ini marilah kita, saya akan memperkenalkan cara menyalakan kompor tersebut. Adapun cara menyalakan kompor ini adalah dengan memancing apinya terlebih dahulu, karena sebagaimana kita ketahui api akan bisa memakan oli apabila suhunya sudah tinggi. Nah, kita mancing dengan menggunakan kertas, kemudian sedikit solar supaya apinya mudah menyala. Sambil kompornya menyala, kita juga bisa memasukkan olinya, tidak masalah. Kompor ini sangat aman dan tidak akan meledak seperti kompor gas. Nah, setelah oli di dalam pembakaran ini agak panas, kita bisa menyalakan blower. Tambahan lagi, kompor ini membutuhkan tenaga tambahan dari blower sekitar 125 watt untuk menyempurnakan pembakaran oli di dalam pembakarannya. Ya, kita nyalakan. Ali bahkan tidak terasa, mirip sekali dengan api gas, agak bau dan sangat bersih.